Hai guys, welcome to my channel Asrina Basri. Jadi hari ini aku berada di Danau Kumbara. Nih lihat guys di belakang aku. Kebetulan hari ini agak sedikit sepi ya, tapi kita nggak apa-apa. Kita bakal explore tempat ini, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Let's go, ikutin aku masuk yuk. Wah, di sini udah aman, tertib, bersih, sejuk lagi. Aku seneng banget ada di sini guys. Wah, coba kita jalan ke sana yuk. Nah, ini dia salah satu tempat di mana banyak pengunjungnya kalau misalnya weekend, guys. Langsung kita masuk aja, let's go, let's go, let's go. Guys, sekarang aku sudah ada di Danau Kumbara. Ini berlokasi di Kota Bangun. Jadi di sini juga ada tempat santainya kalau misalnya teman-teman mau nyantai-nyantai, ada rumah-rumahnya kayak gitu ya, lucu banget. Terus tuh di sebelah kiri di sini ada apa nih? Coba teman-teman lihat, ada danau. Nah, di sini ada di sebelah ujung situ juga ada tempat-tempat santainya juga. Siapa tahu nanti teman-teman mau ke sini, mau mancing, mau berkumpul sama keluarga, itu cocok banget ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian pasti penasaran kan? Langsung aja ke Danau Kumbara yang ada di Kota Bangun. Let's go, kita kesan lagi yuk. Guys, jadi Danau Kumbara ini kan berada di Kota Bangun. Jadi tuh kalau misalnya teman-teman kesini, dia buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini, jangan lupa bawa pacar, bawa teman, bawa keluarga supaya liburan kalian makin seru. Nah, kita bakal explore di sini. Udah kelihatan di sebelah kiri kita ada tempat danau mancing, terus tuh di situ juga ada tempat istirahatnya, dan di sebelah kanan kiri itu masih ada tempat-tempat istirahat lainnya. Jadi tenang aja kalian kalau misalnya mau ke sini, langsung aja karena buka setiap hari di jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi buat kalian jangan lupa ke sini ya guys, soalnya bagus banget tempatnya. Hai guys, sekarang kita sudah ketemu sama kakak, siapa kak namanya? Deni. Kak Deni ya? Kak Deni sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai ketua Pondarwis Mahardika Danau Kumbara. Oh, masya Allah. Tadi aku udah sedikit eksplor sedikit tempatnya di sini. Ini bukanya dari tahun berapa sih? Bukanya kami awal itu 2020, tapi karena COVID waktu itu semua tempat wisata kan ditutup, tidak ada boleh ada kegiatan kan. Betul. Jadi kami mulai aktif lagi tuh kisaran di 2021 awal. 2021 awal ya. Jadi ini misalnya nih bukanya dari jam berapa tadi kak? Kalau buka kami dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tadi aku lihat di informasi sedikit jam 8 sampai jam 9 jam 6 ya. Tapi bisa juga, tapi optimalnya itu jam 9 ya. Jam 9 ya. Nah, jadi guys buat teman-teman yang mau ke sini jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Jadi di sini fasilitasnya apa aja nih kak yang udah disediakan? Kalau fasilitas kami baru ada WC aja sama gazebo seperti ini. Sementara kami juga ini menambah ini jembatan yang ada di sebelah sana untuk spot orang-orang juga kalau nyantai, karena kalau sore kan di sini panas nih. Jadi spot yang di sana itu untuk memang khusus sore, jadi orang-orang lebih enak nyantainya gitu. Iya, tapi tadi aku lihat ada sedikit ikan ya. Ada buayanya nggak nih kak? Buaya lebih ke buaya darat. Ngelawak dikit ya. Oh, luar biasa. Jadi kalau untuk tiket per orangnya di sini berapa kak? Tiket per orangnya kami di sini menariknya hanya untuk yang dewasa saja. Dewasa 5.000 dan untuk anak-anak gratis. Parkirnya ada nggak? Parkirnya tiket gratis. Masuk itu sudah termasuk biaya parkir dan biaya kebersihan. Oh iya. Seperti itu. Oh iya. Tadi aku kesini perjalanannya cukup jauh ya kak? Cukup jauh di sini sekitar 2 jam lah kalau dari Tenggarong 2 jam. Iya, dan lumayan cukup menguras anu panas ya guys ya, soalnya di sini Kalimantan memang terkenal panas ya kak. Iya betul, lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya, kalau lagi hujan-hujannya ya, teman-teman. Nah guys, kita akan sedikit tanya, biasanya nih orang-orang yang datang ke sini tuh ngapain aja nih kak? Orang-orang yang biasanya datang ke sini biasanya kalau untuk remaja-remaja, mereka pasti sama pasangannya nyantai-nyantai di gazebo, foto-foto. Terus kalau misalnya anak-anak dan orang tuanya itu, mereka ngasih makan ikan yang ada di sini. Berarti di sini ikannya gratis atau nanti ditimbang, dibeli?
Untuk ikannya kami di sini dilarang memancing dan dilarang menangkap karena ikannya di sini khusus dikasih makan aja. Oh. Jadi pengunjung yang datang cuma bisa megang doang, enggak bisa bawa pulang gitu. Oh, pantas banyak betul ikannya. Ya. Ikan dari mana nih, Kak? Kalau ikan ini sebagian memang kami rilis, orang-orang mancing dulu kami rilis ke sini, terus sebagian kami memang beli. Sebagian juga ada bantuan dari instansi-instansi terkait. Oh, dengar-dengar nih katanya di sini nanti bakal ada kolam renang. Ya betul, kolam renang insya Allah rencananya itu bulan depan sudah grand opening. Wow, nah, asik. Di kolam renang itu fasilitasnya WC, kamar ganti, gazebo, ada 7 gazebo di sana dan kolam renang. Kolam renang nih untuk dewasa kan anak nih yang dibuat ini. Dewasa dan anak-anak. Masya Allah. Yang dewasa ini ukurannya ketinggian kedalamannya 150 untuk yang dewasa, untuk yang anak-anak sekitar 60 sampai 80 cm. Baik-baik. Terus tuh kalau misalnya nih Kakak, kalau pengunjungnya paling jauh nih dari mana aja nih? Pengunjung kami paling jauh itu ada yang dari Kubar, Barat ada, dan yang barusan kemarin itu kami kedatangan warga negara asing dari Amerika, 7 orang, itu satu keluarga mereka, cuma mereka sudah lama di Indonesia, mereka baru datang sini, pas baru aja kemarin ke sini. Masya Allah, ternyata di sini udah sampai ke luar negeri ya guys ya orang-orangnya. Ya semoga adanya vlog ini, semoga nanti pengunjung-pengunjung pada kesini ya Kak. Amin. Nyobain ke danau, apa, datang ke Danau Kumbara ya. Ini Danau Kumbara nih asal-usulnya namanya nih dari mana nih Kak? Kok Kumbara? Danau Kumbara, Kumbara itu sebenarnya berasal dari kata, itu singkatan bahasa Jawa. Kumbara itu kumkuman batu bara. Kumkuman itu artinya rendaman. Rendaman batu bara. Jadi ada beberapa batu bara yang dia tidak bisa diangkat waktu proses itu karena sudah keduluan ini. Sumber airnya deras. Jadi dia kerendam di situ. Jadi kumkuman batu bara. Jadi batu bara yang terendam di situ. Oh, ada salah. Terkecut. Ini ternyata ada asal usulnya ya guys ya Danau Kumbara ini. Oh, baik. Lucunya. Mau. Nah, guys, sekarang kita bakal cobain kasih makan ikannya. Ini kenapa nih, Kak? Kayak enggak asing. Ini ikan patin. Oh, lain baung. Bukan, ini ikan patin, itu yang warna-warni, ikan nila, ikan nila merah. Dan ada nih ikan nila biasa juga. Ada juga ini sebab ini ikan koi di sini kemarin kami sempat tebar, ada ikan emas juga. Tapi lebih banyak patin sama nila. Tapi ini memang enggak boleh dibawa pulang ya. Kalau saya bawa pulang ke Jakarta nanti bakal balik ke sini lagi kalau. Oh iya Kak, karena di situ air ini ya, air laut ya. Kakak, aku mau tanya nih, kalau pengunjung di sini paling banyak nih kira-kira berapa nih, Kak? Paling banyak dalam sehari atau dalam sehari lah. Dalam sehari kami pernah kisaran hampir 600. 600 orang dalam sehari. 600 dalam sehari berarti kalau dikali 30, wow, luar biasa ya. Ternyata banyak juga pengunjungnya ya. Masya Allah. Nanti ada waterboom, kolam renang. Nanti insya Allah dibikin juga waterboomnya ya Kak ya. Kalau nanti bakal jadi rame tempat ini, jadi nanti waterboom, gak cuma waterboom aja nanti yang ada. Nanti ada apa lagi Kak aksesnya nih Kak, rencana Kak ke depannya? Rencana kami di sana itu spot untuk camping ground. Wow. Orang-orang yang mau datang ke Kumbara, mau camping, mau merasakan sensasi bangun tidur ngelihat Danau Kumbara, ada di sebelah sana. Wow, sudah luar kami biasa. Rencanakan memang itu tempatnya untuk camping. Wah, di sini ada tempat camping nanti, bakal ada kolam renang. Pemancingan juga ada. Pemancingan, insya Allah. Doakan aja ya teman-teman ya, semoga nanti kedepannya Danau Kumbara ini menjadi lebih baik dan juga lebih maju ya Kak ya. Amin, robbal alamin. Jadi buat teman-teman jangan lupa mampir ke Danau Kumbara. Guys, kita bakal megang ikan di sini ya guys. Semoga kita punya ikan banyak kayak gini juga di rumah. Ayo anakku. Niam. Nih, wow, seru banget ya ternyata ya. Belum. Nih Kak, saya kasih makan Kak. Kakak ambil ikannya Kak. Soalnya aku agak takut berani. Nih sama sedikit ikan ya guys. Enak berani ngambil ikan. Takut kepatin. Jadi pegang aja. Hai. Memang diserudup ya? Kayak paus ya. Nyasarin.
lupa mampir ke Danau Kumbara. Danau Kumbara, Danau Kumbara, Danau Kumbara. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pokoknya buat kalian yang pengen datang ke sini, langsung aja datang ke sini. Bukanya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Buruan! Yeay!